Baiklah, kali ini kita akan membahas salah satu produk dari Media Works Sukses, yaitu Rotary Lightbox. Di sini kita memiliki dua jenis Rotary Lightbox. Yang pertama ini jenis tripod, yang kedua ini jenis stainless. Produk ini biasa digunakan untuk media promosi dan juga informasi. Untuk spesifikasi dari Rotary Lightbox ini, memiliki teknologi dinamo putar, sehingga informasi dan juga media promosinya dapat dilihat dari segala arah, dengan didukung oleh LED stripe dengan tegangan 15 watt. Dari dua Rotary Lightbox ini, memiliki perbedaan, yaitu di kaki-kakinya. Yang pertama, itu menggunakan stainless, yang di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya itu menggunakan tripod. Untuk ukuran tripod dari Rotary Lightbox ini memiliki seperti di display ini 35x60 dan ada juga ukuran lain yaitu 35x120. Dan di sebelah saya ini adalah stainless, itu ada ukuran 35x120 seperti di sini dan juga varian lain 35x150. Setiap pembelian produk dari Rotary Lightbox ini, kita mendapatkan Rotary Lightbox itu sendiri dengan kaki-kaki tripodnya serta mendapatkan backlight filament. Dan juga sama dengan dari Rotary Lightbox stainless, kita mendapatkan Rotary Lightbox itu sendiri dan juga stainless kaki-kakinya serta backlight filament juga. Langsung saja kita pasang backlight filmnya ke Rotary Lightbox ini. Pertama-tama kita menggunakan obeng. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuka dari skrupnya. Di atas ini terdapat dua skrup. Setelah kita buka, maka kita lepas bagian atasnya. Setelah kita lepas, kita hanya tinggal memasukkan backlight filmnya. Inilah hasil jadi dari Rotary Lightbox-nya. Dari backlight-nya ini kita bisa meletakkan media promosi atau media informasi yang kita inginkan. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya mau memesan produk ini, tinggal pesan aja di Media Works Success. Bye.